Beberapa hari ini lagi viral kasus pembobolan rekening dari salah satu YouTuber Wisnu Kumoro. Yang di dalam videonya dia menceritakan bahwa akun bank Wisnu Kumoro ini dibobol dan uangnya dikuras habis oleh seseorang yang nggak tahu siapa. Oleh karena itu gue yang sangat peduli dengan kalian guys, ngerangkum beberapa tips untuk melindungi rekening dari kasus pembobolan. Intinya ini adalah tips sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mengamankan rekening kalian dari hacker. Oke, let's go. Yang pertama adalah kalian harus jaga rahasia nomor PIN kalian. Tentu salah satu yang paling penting untuk dijaga adalah nomor PIN dari kartu ATM milik kamu. Saat menggunakan mesin ATM, kalian selalu menutupi tombol nomor PIN kalian dengan tangan agar tidak bisa dilirik oleh orang yang di sekitar kalian. Kalau misalnya di luar penggunaan lewat ATM, kalian juga harus merahasiakan nomor PIN dari siapapun. Jangan gampang percaya dengan pihak yang mengaku-ngaku dari pihak bank, terus kemudian mereka meminta data pribadi kalian. Karena nomor PIN sangat penting bagi keamanan rekening bank milik kalian. Kalau misalnya bocor, rekening kalian akan rawan terhadap pembobolan. Yang kedua, waspada terhadap penipuan. Selalu waspada dengan modus-modus penipuan yang mungkin aja akan kalian jumpain. Karena banyak oknum yang mengatasnamakan pihak bank berupaya untuk menipu kita menggunakan untuk memberikan data pribadinya. Ada kasus ibu-ibu yang pernah mau ditipu. Waktu itu dia mau memasukkan kartu ATM ke mesin ATM, tapi tiba-tiba mesin ATM itu bermasalah dan membuat kartunya tertelan. Anehnya tiba-tiba ada orang yang ingin menawarkan bantuan untuk mengembalikan kartu ATM ibu tersebut yang tertelan. Terus kemudian untungnya ibu tersebut menolak bantuan dan memilih langsung menghubungi pihak bank. Dari kejadian ini kalian bisa mewaspadai bahwa penipuan dengan berbagai modus mungkin udah direncanakan atau nggak disadari. Nah yang ketiga, selalu cek aktivitas dalam rekening kalian. Hal ini perlu dilakukan untuk memantau apakah ada transaksi tidak dikenal yang terjadi pada rekening kalian. Apabila kalian menemukan ada transaksi tidak dikenal, kemungkinan rekening kalian itu sudah dibobol dan sebaiknya segera melaporkan ke pihak bank untuk diselidiki. Yang keempat, perhatikan kondisi fisik mesin ATM. Salah satu metode pembobolan rekening bank lain yang sempat rame beberapa waktu lalu adalah skimming. Nah, jadi skimming itu menggunakan suatu alat skimmer di mulut tempat masuk kartu ATM. Skimming memerlukan alat itu untuk membaca data elektromagnetik dan kamera tersembunyi untuk melihat PIN nasabah, lalu mencetaknya di kartu baru yang digandakan. Jadi perhatikan apabila ada benda asing di tempat masuk kartu ATM, karena bisa aja ada oknum tak bertanggung jawab yang memasang alat tersebut di sana. Yang kelima, hati-hati menggunakan internet banking guys. Jadi nggak menutup kemungkinan terjadi pembobolan rekening yang memanfaatkan internet. Ternyata ada malware yang bisa mengintip aktivitas nasabah untuk melakukan aktivitas lewat internet banking. Saat username dan PIN diketik, malware itu bisa mengambil data tersebut dan mengirimkannya ke si pembobol. Jadi untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi internet banking, pastiin kalian selalu menggunakan perangkat komputer, laptop, atau ponsel sendiri, bukan dari warnet atau orang lain. Selain itu, kalian waspada juga dalam berselancar di internet untuk menghindari malware-malware yang dapat menyerang internet banking kalian. Dan gunakanlah sistem operasi yang asli dalam komputer atau PC milik kalian. Udah gitu, kalian harus ganti PIN secara berkala, guys, untuk menghindari kejahatan seperti skimming. Nah, kalau kalian mengganti PIN secara berkala, kemungkinan besar penjahat susah untuk menggunakan kartu ATM duplikatnya. Dengan terus mengganti PIN, si pengguna kartu duplikat yang mencuri data kalian itu nggak bisa lagi menggunakan kartu ATM miliknya. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Share jika kalian menyayangi teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. See you on the next video. Boom.